Oke, ini adalah jembatan penyeberangan yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Nah, kali ini kita akan bikin sebuah objek bangunan ya. Kita hari ini bikin jembatan atau jembatan penyeberangan ya. Nah, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sambil kita bikin, kita sambil ngobrol dikit ya tentang jembatan ini. Jadi jembatan penyeberangan ini buat sobat Oyan yang tinggal di daerah kota pasti familiar dengan jembatan penyeberangan ini ya. Jadi fungsinya ini untuk pejalan kaki yang ingin menyeberangi jalan raya ya. Kalau di daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bekasi itu biasanya kan jalan itu selalu rame ya. Jadi butuh buah jembatan yang jembatan khusus untuk menyeberang jalan. Nah, kali ini kita akan coba membuatnya dengan menggunakan Lego. Nah, tujuannya dibuat jembatan penyeberangan itu biasanya untuk mempermudah pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan raya ya. Soalnya kalau di kota-kota besar itu kan memang ramai ya, untuk menghindari kecelakaan. Jadi tujuannya demi keselamatan pejalan kaki ya. Nah, kali ini kita akan coba membuatnya dengan menggunakan blok Lego. Oke, untuk pembuatannya ini butuh banyak Lego ya. Buat sobat Oyan yang ingin coba membuatnya, siapkan cukup banyak Lego ya. Tapi buat sobat Oyan yang ingin hanya sekedar melihatnya, boleh silahkan tonton dari awal sampai akhir biar tahu nanti hasilnya seperti apa. Karena ini kita bikin ya sebenarnya nggak terlalu besar juga sih, emang jadinya ukurannya segini ya. Nah, pertama-tama kita coba bikin bagian tangga ya. Biasanya kalau jembatan penyeberangan itu biasanya bentuknya kayak huruf U ya. Pertama naik terus di atas itu buat nyebrang itulah ya. Itu nanti kita bikin dua ya, yang di sebelah kanan satu dan sebelah kiri satu. Nah, untuk warnanya silahkan sobat Oyan bebas ya, soalnya kita juga warnanya campur aduk karena ini butuh banyak Lego ya. Nanti bisa disesuaikan dengan tingginya ya, bisa misalkan sobat Oyan mau bikin tapi Legonya sedikit, nah itu bisa disesuaikan dengan ketinggiannya. Nah, nanti hasilnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu butuh banyak Lego. Nah, bisa mengurangi penggunaan Lego ya, jadi lebih sedikit. Nah, setelah kita bikin tangga, oh ya, di sini sobat Oyan, di sini Kak Oyan, untuk penghalangnya kita pakai yang kecil-kecil seperti ini ya, warna putih. Cuma karena jumlahnya terbatas, jadi yang satunya itu kita nggak dikasih ya, nggak saya kasih karena kekurangan Lego ya. Oke, lanjut kita membuatnya ya. Oh ya, sambil kita bikin, coba sobat kalian tulis di kolom komentar ya. Apakah di daerah kalian itu ada jembatan penyeberangan seperti ini ya? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar asal dari daerah kalian ya. Karena biasanya kalau jembatan penyeberangan ini adanya di kota-kota yang lumayan rame ya, kota-kota besar yang biasanya itu dilalui jalan tol, atau kita sebut sebagai flyover juga boleh lah ya. Cuma kalau flyover itu kan buat kendaraan, nah buat jembatan penyeberangan ini untuk pejalan kaki.
Lanjut kita bikin untuk ketinggian penyangganya itu kita bikin 4 ya. Untuk tingginya itu sekitar, untuk ketinggiannya sekitar 6 lego ya. Nanti sobat Oyan tinggal sesuaikan aja, mau bikin yang kecil atau yang besar. Nah, ini untuk tangganya itu biasanya ditaruh di kedua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri jalan. Nah, ini kita coba ukur dulu. Untuk panjangnya itu kita sekitar 4 lego ya, 4 lego yang paling panjang. Nah, di bagian panjang yang pertama itu kita kasih penyangga ya, buat agar lebih kokoh ya. Sama seperti kalau di jembatan juga biasanya ada penyangganya ya. Kita pakai yang dengan ketinggian yang disesuaikan ya. Setelah keduanya tersambung, kita coba bikin bagian tiang atasnya ya. Karena biasanya kalau jembatan penyeberangan itu di atasnya itu kan ada penutup ya, biar orang yang nyebrang itu nggak kehujanan juga nggak kepanasan. Nah, itu nanti kita bikin tiangnya, tingginya itu sekitar 5 ya, 5 lego ini. Nah, untuk bagian tengahnya, sobat Oyan, ketika dikunci itu di kedua sisinya itu diusahakan disisain ya. Jadi nanti biar bisa buat tiangnya ya. Tadi sempat kita salah ya bikinnya, seperti ini ya. Tingginya disamain sama yang kecil. Nah, setelah kita coba bikin tiangnya, tinggal kita sambungin dengan lego. Nah, kita pakai lego yang paling panjang. Ini seperti kita bikin kerangkanya dulu ya. Habis itu ini bagian depan dan bagian belakang juga sama ya, harus disamain. Untuk yang ukuran panjangnya juga sama. Untuk mempermudah pembuatan agar sobat Oyan bisa ngelihat, nanti kita coba balik aja ya. Nah, ya ini setelah kita balik, ini tampilan bagian belakang ya. Untuk bagian kaki yang kecil-kecil itu kita keluarin satu ya, seperti di video itu. Nah, itu buat nanti buat penyangga tiangnya ya, untuk tiangnya yang bagian atas sehingga nanti bisa berdiri. Kita setting kameranya biar lebih jelas lah dalam pembuatannya. Sobat Oyan tinggal ikuti video ini dari awal sampai akhir ya.
kita klik, kita lagi bagian kita lagi bikin bagian kerangka bagian belakang ya. Nah, jangan lupa untuk yang bagian tengahnya kita kunci, tujuannya biar kuat, ada 4 ya. Sobat kalian jangan lupa keempatnya dikunci. Nah, nanti kita balik lagi. Ini tampilan bagian depannya seperti ini. Nah, untuk bagian atapnya, kalau misalkan Sobat Oyan legonya masih cukup, boleh dikasih ya. Cuma kalau misalkan legonya nggak cukup, cukup bagian kerangkanya aja, karena kita juga bikinnya itu agak kekurangan ya. Jadi nanti seadanya aja lah ya, mungkin ada bagian yang nggak ketutup. Karena kita kehabisan Lego yang paling panjang ya, jadi kita pakai yang berapa nih, ada bulatannya 8 ya. Nah, ini juga kita kekurangan, jadi terpaksa nanti tiangnya kita ganti biar nanti kita masih ada sisa yang lebar ya. Ini kita habiskan aja semuanya. Pokoknya kalau masih sisa, tinggal dihabisin semua ya. Kita skip aja. Oke, ini ceritanya kan jembatan penyeberangan ya. Jadi ini ceritanya ada jalan rayanya. Jadi kita bikin kayak seolah-olah ini jalan raya ya. Ini buat untuk mempercantik aja ya, biar lebih kelihatan lebih nyata. Oke, Sobat Oyan, terima kasih sudah nonton video ini. Oke, ini adalah jembatan penyeberangan yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.